Yo, hai para pecinta Gunung Akeno, balik lagi sama Orewa di sini ya. Yah, ini berita game lagi ya. Nama gamenya adalah Crystal of Aslan ya. Oke, seperti apa info lebih lanjutnya? Putar intronya. Menurut Tatang Sutarma, game yang satu ini bernama Crystal of Aslan. Game ini adalah game MMORPG open world dengan wibu style yang sangat ike kimochi. Ayametiku Daniel. Sejujurnya Orewa sangat mencintai dia, tapi kita nggak ngebahas itu ya. Sejujurnya Orewa dan Dudung Hyuga belum mengetahui informasi lebih lanjut game ini nantinya seperti apa ya. Namun dilihat-lihat dari grafik dan trailer yang kita lihat, ini sangat luar biasa sekali. Ada yang memiliki pedang pendek, ada juga yang memiliki pedang panjang kayak Anu yang bergoyang, ada yang pakai gun ya, mungkin ada beberapa kelas juga di sini. Dan dari efek-efek skillnya juga dilihat sangat mewah sekali ya. Dari segi gameplaynya juga menurut gue ya, ini sangat menjanjikan sekali ya Pak Haji Sidik. Selain itu untuk mapnya ini sangat klasik banget, dilihat-lihat sih sangat smooth sekali ya. Dan oh my god, ini benar-benar keren sih menurut gue ya, apalagi menurut Tatang Sutarma ya. Namun untuk kepastian tanggal rilisnya sih ya sama kayak nunggu kepastian dari doi ya. Gak tahu kapan ini game akan dirilis karena sejauh ini masih dalam tahap project dan juga tahap pra-registrasi ya. Namun udah pasti game ini nanti akan berbahasa China terlebih dahulu ya. Untuk tulisan globalnya ya kurang tahu ya, apalagi tempe ya tambahinlah tahu sedikit. Game ini udah bisa kalian pre-registrasi ya di tap-tap, silahkan klik aja linknya, ada di toko Dudung Hyuga ya, ada di deskripsi, silahkan klik aja di situ ya. Ya kita nantikan saja kedepannya game ini bakalan seperti apa. Dari segi trailernya sih benar-benar sangat menjanjikan sekali, dengan cutscene-nya sangat yang fucking kawaii sekali coy ya. Ya jadi mungkin cukup sekian aja untuk melihat full trailernya. Tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di next video.